Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tanggal 17 Agustus tahun 2021 dimulai. Persiapan pasukan selesai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian, pimpinan saya ambil alih. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang terkubur di dalam kita, mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan pembacaan teks proklamasi.
pembacaan tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh mengacahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurahkan di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatkanlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkanlah rasa cinta tanah air. Tumbuh suburkanlah tenggang rasa solidaritas antar sesama dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, jangan tinggalkanlah kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami, ampunilah para tokoh bangsa dan para pemimpin kami, terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang berkorban jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkanlah mereka ke surga-Mu, muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahkanlah rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasaan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Bubarkan.